Halo, ada orang di sini? Orang? Halo, Pa, Ma, Carmilla, Om Samsudin, Timin, Kana, Aji. Pada kemana dah orang-orang? Apa nih? Hai, aku Julian, kreator Sengklekmen. Gak kerasa ya, udah 6 tahun aja Sengklekmen menemani kalian. Dan gak nyangka sampai saat ini masih bisa konsisten untuk upload konten dan bisa menghibur kalian. Aku pengen nunjukin ke kalian perjalanan Sengklekmen selama 6 tahun. Nonton sampai habis ya. Iya, Pak Guru. Bang Jul. 9 Oktober 2015, terciptanya Sengklekmen karena iseng. Melihat di masa itu banyak komikus yang bermunculan di Instagram. Salah satunya Tai Lalat yang menginspirasi pemuda asal Losmawi Provinsi Aceh untuk membuat Sengklekmen. Karakternya terinspirasi dari kreatornya Bang Jul dan temannya Aziz Kana. Bermodal kertas A4, spidol dan kamera HP 1 jutaan, Sengklekmen upload rutin seminggu beberapa kali di Instagram. Namun yang like dan nge-follow sangat sedikit. Sebulan kemudian Bang Jul mengupgrade dari gambar manual di kertas beralih ke digital. Tapi tetap saja yang ngelirik sangat sedikit. Pernah Bang Jul mengirim komiknya ke grup UKM kampusnya, namun responnya malah minta untuk tidak upload lagi ke grup karena garing, gak lucu. Seiring waktu ada teman yang nyaranin untuk upload ke website meme Facebook. Semenjak upload ke situ, komik Sengklekmen di repost dan followersnya mulai naik. Banyak yang kasih support. 4 bulan kemudian mulai ada beberapa penerbit buku yang mengajak Bang Jul bikin buku komik. Buku pertamanya adalah Tri Masketir, Bang Jul sebagai ilustrasi. Beberapa bulan kemudian dapat lagi tawaran, yaitu buku kolaborasi para kreator komikin aja. Dan beberapa bulan lagi dapat tawaran untuk bikin buku Sengklekmen pertamanya dan bestseller. Pelan-pelan Sengklekmen mulai berkembang. Followers mulai puluhan ribu, bahkan menyentuh 50 ribu. Konsisten upload hampir setiap hari. Tapi ketika lagi naik-naiknya, dan di saat Bang Jul juga lagi nyusun skripsi, Papa Bang Jul jatuh sakit. Diabetes. 3 bulan bolak-balik ke rumah sakit. Konten mulai terbengkalai, jarang update, dan akhirnya Papa gak bisa diselamatkan. Padahal 3 minggu kemudian Bang Jul wisuda. Itu adalah titik terendah pertama semenjak Sengklekmen muncul. Tapi Bang Jul bangkit. Banyak followers, teman, sahabat, keluarga mensupport. Mulai bangkit, mulai semangat bikin konten. Dan setahun kemudian, tahun 2018, Bang Jul melihat Dalang Pelo muncul animasi strip yang eksis di Instagram. Bang Jul mulai belajar otodidak untuk bisa bikin animasi seperti itu. Pertengahan tahun 2018, Sengklekmen mulai coba upload animasi. Tidak seperti konten komik strip yang hanya hitungan jam proses pembuatannya. Bikin animasi ini butuh waktu berhari-hari. Satu episode bisa sampai seminggu. Laptop butuh yang canggih. Maka dari itu, alat harus di-upgrade. Bulan 9 tahun 2018, ada event PopCon di Jakarta. Bang Jul ke Jakarta dan berjumpa dengan kreator Dalang Pelo. Langsung minta belajar dan minta saran di dunia animasi. Semenjak bertemu kreator Dalang Pelo, Bang Jul mulai menetapkan hatinya untuk mulai pindah upload konten dari komik menjadi animasi. Alat untuk bikin animasi pun di-upgrade lagi, agar proses pembuatan animasi berjalan lancar. Beli peralatan perekam suara yang lumayan mahal, dan itu membuat hasil. Gak butuh waktu lama, akhir tahun Sengklekmen bisa menyentuh 100 ribu subscriber. Sengklekmen mulai berkembang. Yang dulunya cuma 3 karakter, mulai bertambah beberapa karakter baru seperti Samsudin, Jimin, Wasalama, Nisabsinda, dan berbagai karakter lainnya. Subscriber semakin bertambah, banyak brand yang ingin kerjasama dengan Sengklekmen, hingga 2 tahun kemudian di pertengahan tahun 2020. Mamanya Bang Jul masuk rumah sakit. Penyakit yang sama dengan almarhum papanya Bang Jul, diabetes. Kakinya sudah luka, sehari harus 2 kali bersihin agar nanahnya keluar. Kalau tidak, akan terus-terus naik, bisa jadi amputasi. Bukan hanya itu saja, di saat seperti itu, channel YouTube Sengklekmen kena hack. Bahkan bukan sekali, tapi 2 kali. Bang Jul hanya bisa bersabar, tegar, tetap semangat. Selama 4 bulan bolak-balik rumah sakit, alhamdulillah, belajar dari pengalaman merawat almarhum papa, ibu masih bisa diselamatkan. Allah masih mau mendengar doanya Bang Jul untuk tidak mengambil dulu mamanya. Tapi belum habis sampai di situ. Beberapa minggu kemudian muncul lagi masalah baru. Kedai tempat mamanya Bang Jul berjualan kebakaran. Semuanya ludes, gak bisa diselamatkan.
gak ada sisa sama sekali. Kita mulai dari nol lagi. Alhamdulillahnya Allah mendengar doaku lagi. Channel Sang Clapman kembali. Itu adalah titik terendah kedua selama Sang Clapman berjalan. Bang Jul mulai bangkit lagi. Sang Clapman mulai mencari tim untuk animasi. Susah mencari tim yang tinggal di daerah Aceh. Namun Bang Jul menemukan tim dari Bogor sebagai animator, kerjaannya remote, dan scriptwriter orang Lesmawe. Dengan adanya tim yang dulunya upload sebulan 3-5 kali, mulai sekarang upload seminggu 2-3 kali. Dan akhirnya, hari ini 9 Oktober 2021, gak nyangka Sang Clapman masih bisa bertahan dan terus upload konten. Walaupun ada aja netizen yang jahat, suka nyakitin di kolom komentar, tapi masih banyak yang support Sang Clapman. Banyak yang mendukung dan menunggu episode tiap episodenya. Terima kasih banyak para sobat Sang Clapman sudah menemani perjalanan Sang Clapman selama 6 tahun. Yang dulunya anak SMP atau masih kecil, sekarang udah pada kuliah. Ada yang udah nikah, ada yang udah menjadi orang sukses. Walaupun ada banyak dari kalian yang sudah tidak menonton lagi Sang Clapman, tapi terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari Sang Clapman. Selamat ulang tahun Sang Clapman yang ke-6 tahun. Semoga Sang Clapman bisa lebih berkembang lagi dan terus bisa menghibur kalian semuanya. 6 tahun yang berat ya. Semoga kedepannya lancar-lancar aja. Lah, Anda siapa? Kok mirip banget sama aku? Saya kreator Anda. Hey, yang tadi muncul di monitor, kan udah dibilang tadi Anda itu bentuknya terinspirasi dari kreatornya sendiri. Oh, Bang Jul rupanya. Oh ya, mau nanya, harapan kedepan untuk Sang Clapman apaan? Ya, seperti kebanyakan mimpi para kreator animasi sih. Semoga Sang Clapman suatu saat nanti nggak hanya eksis di sosmed, semoga bisa eksis juga di layar lebar atau streaming digital, dan terus eksis sepanjang masa. Amin, semoga tercapai ya Bang Jul. Biasanya kalau doa anak yatim suka terkabul sih. Jaga lisan Anda, hei.